pertama adalah bagaimana kita mempunyai wadah untuk kegiatan-kegiatan yang biasa disebut tarkam, sehingga nanti pada saat pengamanannya dari pihak TNI maupun Polri lebih mudah. Dan tentunya di sini kita mengumpulkan dari PSSI, dari ASKAP maupun dari KONI untuk sama-sama memikirkan bagaimana kegiatan-kegiatan ini yang sudah terbiasa di beberapa wilayah kita jadikan satu atau kita jadikan wadah, tentunya kita melibatkan dari pemerintah. Untuk sementara waktu gimana, Dan? Yang sudah berjalan. Yang sedang berjalan, Dan, untuk pertandingan. Waktu kan sudah jelas. Semua kegiatan sepak bola untuk sementara dihentikan. Termasuk antar kampung. Ini kan kegiatan sepak bola. Ya. Oke, cukup, Pak. Seperti apa? Sehingga nanti tadi kita membentuk tim kecil, ya, ada Lintas, ada KONI, kemudian juga ada ASKAP, ada PSSI. Kemudian juga melibatkan wartawan dan juga dari Polres, nanti kita rumuskan agar tadi ada tarkam-tarkam seperti tadi, ada wadah untuk bisa kita semuanya bisa kita laksanakan dengan satu bentuk turnamen atau liga atau dalam bentuk apa, sehingga nanti kegiatan-kegiatan itu secara pengamanan dan sebagainya akan lebih mudah kita atasi. Cukup. Sebaliknya kalau kita juga ngelar, kita ngundang dari luar daerah. Jadi situasi yang yang digelar oleh kelompok masyarakat atau biasa kita sebut tarkam open turnamen atau Liga Seng, ya, kalau kita lagi di Brebes itu disebut Liga Seng. Nah, di sini Pak Kapolres berhitung ketika ada kompetisi atau turnamen yang jalan bersamaan. Jadi kebetulan di Brebes ini ada 7 yang sedang berjalan bersamaan dan saat ini ya. Dan ada 3 yang mau menyusul lagi minta perizinan, sehingga Pak Kapolres minta ada format bagaimana biar pengamanan ini mampu secara hitungan jumlah personil, dan kami ketika ada hal-hal kendala teknis tidak keberatan, itu yang diminta oleh Pak Kapolres seperti itu. Dan kami sangat setuju kalau memang ada regulasi yang akan kita bikin, mungkin gambaran kami mungkin ada pembatasan maksimal yang bersamaan ini nggak boleh lebih dari 4, sehingga nanti kebutuhan personil enggak, terus pembagian waktunya yang mungkin kemarin itu hanya karena COVID baru bebas kan bulan Agustus. Ya, mungkin kita bisa tarik lagi mulai bulan Mei sudah bisa digelar, mungkin setelah Lebaran bisa digelar. Pak, dengan adanya apa 7 kejuaraan ya kompetisi antar kampung ini saat ini yang sedang berlangsung, dengan adanya instruksi untuk larangan adanya pertandingan gimana untuk sementara? Ya. Sebetulnya kami dari PSSI sendiri sudah berinisiatif, karena memang situasi dampak kejuruan, kita minta semua insan sepak bola berempati dan peduli, sehingga sejak tanggal hari Minggu kemarin sudah kita minta ditunda semua pertandingan. Gitu. Berarti ini sementara ditunda ya? Memang sedang ditunda oleh kita, itu dalam rangka memberikan sikap empati terhadap situasi sepak bola. Sampai kapan, Pak? Nah, sebetulnya kami intinya sampai hari Minggu. Nah, Senin sudah bisa jalan lagi. Namun dengan pertemuan hari ini, Pak Kapolres meminta atas petunjuk dari Pak Kapolda untuk menghentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Jika kami berharap ada koordinasi lebih intens dengan pihak kepolisian, bagaimana biar ini bisa dijalankan dengan SOP yang diharapkan oleh dari kepolisian. Oke. Untuk sementara di mana saja, Pak, yang 7 pertandingan sedang berlangsung? Itu ada di yang pertama itu di Kecamatan Bentarkawung, Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Brebes itu ada 2, Kecamatan Brebes ada 2, kemudian di Larangan juga ada 1, di Tanjung juga 1. Dari Pak Dembon enggak pada pihak panitia untuk memaklumi dalam keadaan seperti ini, Pak, situasi? Ya,
ini kan bukan masalah maklum atau tidak, ini kan memang satu kita sikap sebagai solidaritas sudah kita jalankan, tapi kemudian ini ada perintah ya, adanya instruksi itu gimana? Ya, instruksi ini kita berharap nanti ada tindak lanjut komunikasi dengan 7 panpelnya, kita akan undang panpel. Ini situasi terbaru seperti ini, kita akan ya katakanlah emergency meeting dengan mereka. Kemudian dari apa yang dijalankan oleh kita.